Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel bonsai Gembong pada kesempatan kali ini saya membahas untuk uh, bagaimana kita mempercepat pembesaran akar gantung atau sulur ya ini saya pernah praktekkan dan alhamdulillah ternyata beberapa teknik sudah pernah saya coba nah, kali ini berhasil dan saya langsung mau berbagi untuk teman-teman baga bagaimana uh, triknya. Nah, ini saya ambil contoh untuk bahan preh saya sambung pakai elegen ya. Oke, kita langsung menuju ke bahannya ya, seperti apa. Dia ya, untuk bahannya, ini batang utamanya preh ya, hasil dongkel kurang lebih 2 tahun 6 bulan yang lalu ini saya setel untuk taman sudah saya sambung pakai elegen ini sambungannya dulu di sini sudah lumayan besar dan untuk budidaya pembesaran elegen ternyata lebih cepat disambung sama bahan dasarnya preh ini sudah tinggi sekali kurang lebih hampir dari pangkal batang bawah sekitar 3 meter setengah hampir 4 meter terlihat Oke saya mau langsung uh, berbagi untuk teman-teman tip cara memperbesar uh, batang uh, maaf akar sulur ya. Nah seperti pada contoh ini sudah saya praktekkan Nah di sini ini uh, sudah empat bulan di sini. Nah, biasa untuk uh, akar gantung seperti ini tumbuh dengan sendirinya. Dulu di sini banyak sekali. Nah, terus saya treatment. Uh, seperti pada contoh yang sudah saya kasih karpet nah, di sini Ini sama Usia kurang lebih Hampir 3-4 bulan Ini untuk pembesaran seperti ini uh, Cepat ya Tergantung tingkat kesuburan Di atas kalau daunnya subur tanpa terkena hama Mungkin akan lebih cepat untuk uh, Pembesaran akar Nah seperti ini Oke kalau yang ini dulu Sebenarnya masuk ke dalamnya, ke sini sama yang ini juga dulu masuk ke dalam. Ini sudah lama yang ini treatmentnya nah, cepet ya pembesarannya. Nah, seperti ini, ini dulu masuk ke dalam, saya keluarkan, saya potong dulu nempel di sini, saya potong terus saya kasih uh, karpet. Saya kasih media tanam. Nah, nanti saya berikan tip untuk teman-teman cara pemberian uh, penempatan karpet sama media tanamnya bagaimana. Nah, ini seperti ini dulu serabutnya banyak ya, banyak sekali. Ada yang besar, ada yang kecil, variatif untuk uh, akarnya. Nah, seperti ini kita tinggal seleksi ya, sisakan satu yang paling besar. Kenapa ini eh, saya menyisakan satu yang paling besar? Karena apa? Kalau terlalu banyak akar, nanti asupan nutrisinya terbagi-bagi, ya tidak fokus ke satu akar. Saya coba mau untuk pengurangan akar yang kecil-kecil, saya mau sisakan satu saja. Lihat di sini ada dua akar, kan saya potong. Nah, jadi eh, pada dasarnya... Untuk akar, biasanya akar banyak diikat, ya, teman-teman. Tapi, kalau saya pribadi, enggak. Ini memang saya sisakan satu, tapi dengan tahapan kita membiarkan akar dulu, kita tanam ke tanah. Nanti yang paling cepat besar mana, berarti itu kita pakai. Nah, seperti ini nanti tinggal kita rapikan. Kalau eh, nanti bekas yang kita rapikan sudah kering, kita tinggal... Untuk pemberian uh, salep kambium Seperti ini Saya sisakan sisakan satu seperti ini Nanti akan cepat untuk pembesarannya. Oke saya akan berikan tip untuk teman-teman Bagaimana trik untuk penempatan pupuk Sama uh, media tanam Untuk teknik uh, Akar yang menempel ke dalam Kita potong kita tarik keluar Seperti pada gambar Di belah ya Nah, yang di karpet ini tadi saya kerjakan. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4 sama yang di belakang. Dulu akar ini menempel masuk ke batang utama. Ya, nah, saya potong, saya keluarkan ke sini. Kenapa? Karena ini stelnya saya stel taman, terus percabangannya itu menyampingnya agak jauh ke kanan dan ke kiri. Terus, kalau dilihat tangkal batangnya kurang begitu besar. Jadi biar agak lebih enak kokoh ini saya tarik keluar. Oke ini satu bulan yang lalu saya lakukan untuk pemotongan pas menempel saya potong saya tarik ke sini saya kasih eh, seperti ini penyangga agar tidak kembali masuk ke dalam. Terus setelah saya potong saya kasih polybag pakai polybag yang ukuran kecil ya yang ukuran 10 saya kasih media eh, go -go pit saya campur sama pasir lagi kali saya eh, seperti halnya mencangkok ya tapi saya potong modelnya saya kasihkan masuk ke dalam polybag saya ikat. nah, setelah itu terlihat akar sudah keluar ya tentunya kalau polybag eh, berlubang ya ada akar keluar saya bongkar tadi. Setelah saya bongkar, saya tidak saya pengurangan akar saya tidak lakukan karena apa? Nanti kita lihat akar mana yang dominan paling dominan baru kita seleksi setelah akar tembus ke bawah. Nah untuk eh, tip untuk pemberian karpet ini, eh, ini karena ini eh, semen ya saya. Gali nyampe ter, terlihat tanahnya, kemudian saya kasih untuk e, dinding karpetnya kecil menyesuaikan dengan besar e, akar yang kita potong. E, yang paling bawah tadi saya kasih pupuk kotoran e, sapi atau kotoran kambing, tidak apa, apa. Kita kasih yang banyak nyampe kira-kira sekian. Terus yang di atas media tanam saya tidak campur pupuk kandang saya kasih media tanam pasir Radu kali sama sekam saja kenapa e, tidak saya kasih asupan nutrisi e, karena nanti kalau saya kasih asupan nutrisi paling dia cuma naik turun ya yang saya kasih pupuk paling bawah jadi intinya biar akar nanti terangsang biar ada ada makanannya tentunya paling bawah ya jadi akarnya nanti bisa cepat turun e, ke bawah Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini full ya tanpa pupuk kandang. Saya kasih uh, media tanam biasa untuk pencampuran kombinasi, kombinasi media tanamnya. Dan tadi untuk uh, langkah terakhir, ini tetap saya kasih asupan nutrisi ya. Tadi ini saya uh, sedikit keluarkan media tanamnya biar sedikit gembur terus saya siram pakai uh, pupuk cair uh, yang di video saya sebelumnya sudah saya pernah update untuk pupuk cairnya pembuatannya bagaimana dengan uh, kita irit di biaya ya. Oke, okay, teman-teman, nantikan terus untuk update uh, ini nanti seperti apa saya akan selalu uh, pantau perkembangannya dan terus saya berbagi untuk teman-teman. Ini sama ya semuanya ya. Ini dulu juga akarnya kecil di sini Uh, nempel saya tarik keluar ke sini di sini ini buatan semua dari sulur di sini juga ini ini ada akar kecil dulu nah seperti ini ya teman-teman akar kecil seperti ini kalau kita tepat pas uh, nanti kita biarkan kita sering siram sejuk dia cepat untuk melakukan misalnya tapi di sini akan saya buang saja karena e, ini sudah akar gantung pengennya nanti saya mengeluarkan akar gantung di sini ya jadi di sini ada akar gantung lagi sama di sebelah sana pengennya sama di sini jadi terlihat kokoh oke teman-teman cukup sekian dulu dari saya di channel Gojek gembong mudah-mudahan ini tadi bermanfaat ya tip bagaimana kita mempercepat pembesaran akar gantung e, untuk ID tentunya paling cepat fikes ya untuk akar kantong cukup sekian dulu dari saya di channel Bunsa Gebong untuk teman-teman yang selalu menyimak support video saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih tidak bisa saya sebutkan satu-satu per satu mudah-mudahan ini menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua salam satu hobi salam budidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh